mau ke air terjun. Air terjun. Air terjun apa namanya? Suhong. Ah, itu ada artinya enggak bahasanya? Panas. Suhong Mbak Mizu. Suhong itu hangat. Oke. Okay. Itu artinya air terjun itu hangat. Jadi itu cuman namanya doang hangat. Ada enggak ya yang hangat sana itu? Tapi sekarang kita ke air terjun Suhong ini. Jauh enggak jaraknya kalau dari sini? Sekitar satu jaman. Maksudnya satu jaman. Satu jaman itu satu era. Lama juga. Jadi kalau ini di sini enggak ada macet, permacet-macetan kan? Enggak ada. Jadi aman terkendali satu jam tuh jalan. Sepir serap udah pindah ke belakang. Udah diganti sama sepir cadangan. Sama sepir cadangan. Cadangan apa bedanya? Aku di sini aja duduk manis enggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa. Navigator. Navigator juga tapi enggak tahu jalan. Kali Mbak Mika cuma bau nanti. Udah muntah-muntah. Jangan Mbak Mi. Kasihan aku Mbak Mi. Jadi ikutin kita terus sama Mbak Mika kita. Kalau enggak ya udah. Pasrah. Toodles. Mami gak ngomong. Mau kemana? Lari lagi. Kita di mana sekarang? Kita di Puncak Gurute. Ya, setelah perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya kita sampai. Kita sudah sampai di Puncak Gurute. Gurute. Ya. Bukan E. Gurute. T. Ini pemandangannya bagus banget. Parah, ini bagus banget gitu. Jadi dari simpang 3 dari rumah simpang 3 ke sini itu jarak tempuhnya sekiranya satu jam kurang lebih satu jam karena kita kayak harus naik karena perjalanan ke sini tuh kita harus mendaki gunung lewati lembah. Tapi hasilnya tuh benar-benar worth banget dibanding kalau misalkan kita dari Jakarta ke Puncak itu kita cuma dapat kayak gitu-gitu doang, tapi ini luar biasa sekali. Lihat ya, saat dalam hitungan ketiga kalian akan melihat keindahannya. 1, 2, 3. Ciii. Tada. Bagus banget di situ. Itu apa? Persawahan. Ya, terus di sini perlautan. Ya. Terus di sana para pelaut. Di sana tuh gunung-gunung gitu dan ini Mbak Mi. Oke. Mantap. Nah, di situ pulau tuh. Pulau apa enggak tahu. Kemungkinan kita bisa nyebrang ke situ. Mbak Mi pantas bagus ya. Gelap soalnya. Luar biasa sekali. Kalau misalkan ada yang mau main ke Aceh gitu, mampir deh ke sini. Ini di daerah Lamno. Iya kan? Lamno ya. Ya, masih masuk Lamno kan? Ini daerah Lamno. Yubusono!
Makasih Bang. Makasih Bu. Dadah. Iya enggak dapat. Gue dikejar. Hapa mucu abu aku nena atana paro ata lu akana belu bora wo ga de hola mata mano to no yo hama ga de hola ga da dari air terjun Suhong. Jadi di sini biaya masuknya suka-suka hati abangnya ya. Kalau misalkan bisa bahasa Aceh pas masuk itu lebih murah. Cuma kalau misalkan nggak bisa bahasa Aceh mungkin diketok 50.000. Tadi kita diketok pertamanya 15.000. Terus karena Mbak Karmi sangatlah juara dan sudah berkawan dengan abang-abang ya, jadilah kita masuk 10.000. Tadi di dalam sangat mengecewakan sekali. Sebenarnya air terjunnya bagus, cuma kurang diperhatikan mungkin sama pemerintah. Karena kan ini termasuk ini kan, termasuk tempat wisata, harusnya tuh diperbagus lah, diperhatiin. Cuma tadi pas masuk ke sana udah banyak banget sampahnya gitu, terus nggak terurus banget, terus ya harusnya digimanain gitu kayak, cuma ini cuma nggak terlalu keurus sih sebenarnya di sini. Di Aceh ini nih dari tadi kita kan ngebahas ya, sebenarnya di Aceh ini tuh banyak banget tempat wisata yang bagus-bagus, yang harusnya tuh bisa dijadiin tempat destinasi lah kalau misalkan lagi di Aceh ini. Cuma ya karena itu lagi, karena pemerintahan daerahnya kurang perhatian dari buat tempat-tempat kayak gini, jadi kayak masih susah gitu kalau misalkan mau cari-cari tempat di sini. Dan ada lembu. Mau nih deh? 10.000. Kayak cuitnya deh. Itu kuah priu. Beli apa Bu? Beli ada bangun. Beli apa bangun? Beli apa bangun? Beli apa bangun? Kak. Beli aja 10 ya. Kalau yang beli nyari nih, gede-gede itunya. Dua macam aja ya. Enggak ada apa namanya? Linju. Oh, ada ya. Buahnya enggak ada. Enggak. Banyak incu. Ada juga cuan tuh. Cu itu apa? Itu lah. Banyak incunya aja. Baunya khas banget. Hah? Baunya. Udah mencoba itu ya? Enggak. Enggak salah lagi. Itu apa? Lisap. Sampai keluar. Enggak ada isinya. Lagi yang kuat. Enggak kuat. Gitu. Kayak orang ciuman. Kayak dia kuat. Parah kan. Aduh, risap banget deh. Enggak bisa. Kalau nggak bisa ini, bisa sini ya. Ini jalan-jalan dari bawah sini lagi saja. Nggak, di depan. Ya semua ada lembek kali ya. Wajar kan? Sekali begitu dia coba, sekali ulang. Nggak keluar. Nanti di rumah deh. Jadi PR ya. Yuk, dah. Gak bisa. Cuman ada back sound-nya doang. Sampai keluar kencur. Yeay. Bisa. Leu gunung dulu. Hiduplah keong. Saban sabi orang kanabo.
sekarang kita ada di Kiss Pancake. Sana di mana tuh? Nah, tuh, kelihatan enggak tulisannya? Terus sekarang kita enggak ada capeknya kayak gitu. Kita udah seharian muter-muter terus kita tetap nongkrong di sini di Kiss Pancake. Baterainya. Nah, iya. Kameramen kita udah habis baterainya. Ini tempat nongkrongnya nge-hit apa enggak? Iya. Hit. Ya lah, kayak tempat favorit Mimi ini. Ala. Mami biasanya nongkrong di sini. Nih, ini aja tempatnya rame nih, lihat ya. Karena orang mau malam mingguan gitu deh. Terus udah deh gitu aja. Apa dikirimin? Aku nggak jadi bilang Aceh itu macet. Aceh itu bebas dari macet. Aku nggak jadi bilang itu. Aku macet sekarang bilang. Ini sekarang setiap ini macet parah lah tuh, lihat ini tuh di depan situ tuh masih macet dan tadi di belakang tuh ada bundaran gitu dan itu dialihin gitu jalannya dan itu rame polisinya di situ. Karena tuh kebetulan juga nih tuh lewat tuh naik truk gitu. Oh bukan ya itu. Ya, oh, orang itu ya, orang-orang kampanye. Ah, nih tuh yang bawa-bawa bendera kelihatan enggak tuh? Karena oleh orang macet. Itu mereka bawa kampanye juga kali, makanya macet. Dan mungkin ini juga malam Minggu kali ya. Orang-orang mau pada keluar gitu sama aja, secara spesifik sama aja. Kayak di Bekasi, di Jakarta itu sama. Jakarta tiap hari. Oh iya, bedanya kalau Jakarta kan tiap hari nih macetnya. Kalau misalnya di sini nih di Aceh ya masih ya cuman bisa diprediksi. Bisa ya masih bisa di inilah di apa itu namanya? Cicai lah. Masih bisa di inilah bisa dimengerti lah karena macetnya kan pas weekend kan. Jadi enggak apa-apa wajar. Wajar kalau Jakarta tuh udah bener-bener enggak wajar. Bisa wajar. Dari Aceh nih. Itu kan lewat lagi tuh dia tuh. Emang ya kan? Sana tuh jalannya itu.